Siapa bocah sakti itu? Aku tidak tahu persis. Tapi sepertinya aku pernah berjumpa dengan bocah itu. Habisi mereka. Prajurit, mundur. Astagfirullahaladzim. Biarkan saja. Lebih baik kita bantu prajurit yang menjadi korban. Baiklah. Terima kasih, Gusti Prabu, sudah datang dan menolong kami. Ini semua sudah hendak Allah. Sakit sekali. Ibu, sudah sekali dia menyakiti ibu seperti ini. Kali. Ya Allah, banyak sekali korban. Bahkan ada juga yang mati. Astagfirullahaladzim. Jerangkong sudah memporak-porandakan kampung ini. Bangun, Pak. Sadar, Pak. Pak, jangan tinggalkan aku, Pak. Astagfirullah. Pak, bangun, Pak. Jangan tinggalin aku, Pak. Bangun, Pak. Nyi. Berikan aku ruang. Biarkan aku mengobati suamimu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ini semua benar-benar luar biasa. Terima kasih, Kisana. Lihat, terima kasih. Engkau telah menyembuhkan suamiku. Bangun, bangun. Ayo, Nyi, bangun. Bangun. Sesungguhnya, tidak pantas manusia bersujud kepada manusia yang lain. Hanya kepada Allah lah manusia wajib untuk bersujud. Karena hanya Allah lah yang pantas untuk disembah. Dan kita sebagai makhluknya harus bersyukur kepadanya. Alhamdulillah. Mungkin aku bisa berguru dan belajar ilmu agama dengannya. Paman, izinkan aku untuk menjadi muridmu. Tapi aku ini
hanya manusia biasa, sama seperti kamu. Aku mohon diri, tapi aku minta pada kalian semua untuk selalu berdekat diri kepada Allah. Karena dengan begitu, Allah akan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman. Aku tidak terima dikalahkan oleh bocah ingusan itu. Siapa bocah sakti itu? Aku tidak tahu persis. Tapi sepertinya aku pernah berjumpa dengan bocah itu. Aku harus minta bantuan pada guruku untuk bisa mengalahkan mereka. Gurumu? Ya, guruku. Gusti Ratu Borokidul. Kita lanjutkan. Kita cari Rara Santang dan Sultan Hud. Mari. Hari Wangsa! Aku akan memaksamu supaya kau mengatakan di mana ini masa-masa kau sembunyikan. Sure. Kau keras kepala sekali. Baiklah. Sure. Hariwangsa sahabatku, aku akan turunkan egoku kepadamu. Aku mohon kepadamu Hariwangsa sahabatku, katakanlah di mana nimas Rara Santang kau sembunyikan. Yudhakara, aku memohon padamu, kau harus mengerti bahwa aku tidak tahu di mana Rara Santang berada. Dan sudah aku ceritakan padamu, kau selalu tidak percaya padaku. Tutup mulutmu Hariwangsa. Kau selalu membawa muridmu dan muridmu